Bank Indonesia Perwakilan Papua siapkan 4,5 triliun rupiah uang pecahan jelang Hari Raya Idul Fitri. Pedagang mama-mama asli Papua di Pasar Sentral Hamadi mengeluhkan beberapa supermarket besar menjual sayur segar. Hai, selamat sore pemirsa. Kami akan menemani Anda dengan sejumlah berita dan informasi yang telah kami rangkum dalam iNews Papua. Bersama saya Liza Indriani, inilah berita selengkapnya. Guna melayani kebutuhan masyarakat di Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menyiapkan uang pecahan sebanyak 4,5 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, di mana Bank Indonesia telah menyiapkan uang sebesar 4,5 triliun rupiah untuk setiap provinsi dalam menghadapi perayaan Hari Idul Fitri 1438 Hijriah, dan sebagian besar merupakan uang baru tahun emisi 2016. Nah, terkait dengan libur panjang ini, uang gitu ya, jadi Bank Indonesia sudah menyiapkan cukup banyak uang, jadi total untuk kepulangan lebaran ini seperti yang kami informasikan sebelumnya adalah 4,5 triliun. 2,5 triliunnya adalah uang baru. Dan kita sudah melakukan kemarin penukaran uang bersama-sama dengan 16 bank dan 16 bank umum dan 3 bank BPR untuk melakukan penukaran di Jayapura dan sekitarnya. Dan untuk libur panjang ini walaupun libur panjang, walaupun bank itu tutup, tetapi mereka tetap memberikan layanan, adalah layanan melalui ATM. Jadi jangan khawatir bahwa selama libur ini di ATM-ATM tetap bisa ditarik untuk uang. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, stok uang dicukupi, uang tunai, maupun kalau masih melakukan transfer pun masih bisa sampai dengan tanggal 22. Menghadapi permintaan masyarakat akan uang recehan, pihak Bank Indonesia Papua sejak 2 minggu sebelumnya telah menyediakan loket berjalan untuk layanan penukaran uang recehan, yang mana layanan penukaran uang recehan tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, namun juga oleh Bank Umum serta Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, dari layanan yang telah dilakukan di beberapa titik, sudah terjadi lonjakan transaksi sehingga pihaknya terpaksa mengeluarkan kebijakan pembatasan. Ditambahkan untuk melayani transaksi tunai dan non-tunai, nasabah Bank Indonesia dan beberapa bank lainnya akan tetap beroperasi. Selain itu, Bank Indonesia juga akan melayani transaksi-transaksi besar lainnya. Freddy Numbuba, News TV Jayapura, memberitakan.